disinggah dulu ke Polsek. Oke. Penyampaian pihak Polsek tadi apa lah? Di Polsek tadi, di Polsek tadi mana Pak? Jadi nggak mungkin kira itu sama yang lepas ini pelaku ini apa mana? Berapa ya? Mana? Kira-kira. Jadi ini kan budak rencana budak ni kalau memang tak dami, jadinya budak ni nak ngadu ke area ni kena undang-undang ITE. Kalau kami kan pun tak tahu kan, pun tak tahu di ilmu hukuman ini kan. Bapak, diterima tidak? Ya, gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu Bapak menandatangani. Menandatangani. Hanya karena kalau Bapak menandatangani ini tidak akan dilaporkan anaknya. Ah. Oke. Sekarang pertanyaan aku, surat pertama ini itu berapa rangkap? Siko di mana? Siapa yang megang? Kapolsek. Kayak itu serses itu. Bapak ada foto enggak? Foto pada saat dokumentasi? Ada. Ada isinya. Aha, jadi kan kita pelajari isi. Kalau ujung pun aku enggak mengadu. Karena Bapak ini kena undang-undang ITE, ini takut undang-undang ITE ini kan. Yang nyampai ke undang-undang ITE itu siapa? Senior itu? Iya, rombongan itu. Jadi makanya kami takut, macam itu kalau kami. Jadi sampai sekarang masih takut, Pak? Dapat bertemu kami? Ida lagi cak lego kalau macam kami ini. Aku mau tanya kamu tak kalau itu kalah. Jadi tunjukkan ujian aku tu kan fakta tu kan. Cuma kalau itu takut baik kami ini pak. Tadi kan kami kita bohong satu kedua. Itu belum lagi kita lapor ke soal kaitan pungutannya. Yang pungutan 3 juta 300 ribu itu siapa yang ngurus? Rombongan dia. Rombongan senior. Panitia. Panitia senior. Panitia ya. Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Lesmana Putra, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Saya merupakan korban kekerasan pada saat berlangsungnya Diksar UKM Kalitbang. Hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Saya menyatakan bahwa benar pada Diksar UKM Kalitbang tersebut saya dikeroyok, diancam, disiksa, disundut api rokok dan hingga ditelanjangi. Terkait beredarnya video saya sebelumnya bahwa video tersebut dibuat dengan paksaan dan tekanan dari pihak panitia. Oleh sebab itu saya meminta keadilan pada pihak yang berwenang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana informasinya dengan mahasiswa UIN yang katanya dianiaya oleh seniornya itu? Jadi tadi pagi keluarga korban itu datang ke sini, datang ke YBH, Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan, meminta bantuan hukum karena sampai dengan hari ini tidak ada pihak yang mempunyai itikad baik lah bagaimana menyelesaikan masalah ini, baik dari pihak yang diduga pelaku maupun terkait soal bagaimana tanggung jawab institusi perguruan tinggi ya, dari institusi dalam hal ini yang cuma lisan saja, tapi tidak ada sesuatu yang nyata yang, dan sampai dengan hari ini korban Arya itu masih dirawat di rumah sakit di Jakabali, rumah sakit Hermina. Informasi dari bapaknya tadi sampai dengan hari ini pihak keluarga yang melakukan biayanya berapa juta uang begitu itu ditanggung sendiri oleh biayanya sih, dan itu tidak ditanggung oleh BPJS karena terkait peristiwa pidana ya, sehingga tidak di cover lah dalam BPJS. Artinya masih pihak keluarga sendiri yang mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Nah, pihak keluarga tadi didampingi oleh ayahandanya di sini, itu saudara dari bapaknya, pamannya, atau uangnya ada sekitar 3 orang lah ya, itu datang sini. Intinya meminta bantuan hukum dan sedang membuat surat kuasa. Jadi ada 2 kuasa yang ditandatangani. Pertama adalah kuasa terkait soal pidananya. Pidana itu ditandatangani oleh bapaknya.
dalam waktu dekat siang ini juga mungkin langsung ke LP ke Polda. Nah ini mereka lagi tim kita itu terdiri dari puluhan pengacara yang tergabung di Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Pengadilan sudah bergerak ke rumah sakit melihat situasi korban terakhir sekaligus meminta ke kamedis karena kamedis itu bukti nanti ya, kamedis itu bukti untuk LP dan sekaligus ketemu dengan korban langsung. Setelah dari sana langsung ke Polda Sumsel melakukan LP, laporan dugaan tindak pidana. Jadi laporan tindak pidana itu kalau dari informasi korban sementara ini terutama dari pihak keluarga ya, ada beberapa pasal yang tadi sudah diinventaris oleh tim. Ada pasal 170 terkait apa pengoyokan ya ke bersama-sama ke ancaman kurungan 5 tahun. Ada lagi pengancaman, terus ada juga ceritanya dalam peristiwa itu ada yang mengancam dengan menggunakan parang senjata tajam, waktu di situ ada undang-undang darurat ya. Ada juga katanya korban ditelanjangi. Nah, dugaan-dugaan ini kan tentunya harus dilihat juga seperti apa, karena tadi keluarganya sambil menangis lebih bicara soal marwah akad nalkabat keluarga, karena keluarga tidak terima diperlakukan seperti itu. Posisinya informasinya masih kita selidiki, katanya direkam. Nah, kalau misalnya ada kaitan rekam-rekam atau kaitan musik-musik terkait apapun itu, kemungkinan undang-undang ITA juga akan dimasukkan dalam kategori yang akan dilaporkan. Jadi puasanya sudah ditangani oleh bapaknya, si Arya korban juga dari rumah sakit dan tangan kuasa. Setelah dari sana langsung ke Polda Sumsel. Itu yang terkait pidana. Yang berikutnya adalah tanggung jawab perguruan tinggi. Yang kami investigasi dalam hal ini apa wawancara mendalam lah ya, diinterview kepada pihak keluarga dan pihak korban. Kegiatan ini dilakukan oleh unit internal mahasiswa ya. Dilakukan diksak 3 hari tapi tidak di dalam wilayah perguruan tinggi itu, di luar ya. Di luar di Gandus kejadiannya posisinya. Nah, peristiwa ini apakah pihak perguruan tinggi dalam universitas ya, universitas Aden Patah ya, itu bertanggung jawab atau tidak, ini harus juga diselidiki lebih lanjut posisinya. Karena kenapa, tidak mungkin dalam tentang waktu 3 hari itu tidak tahu apakah ada pembiaran ya. Sehingga jangan sampai terulang lagi lah, kalau memang ada pembiaran, ada dugaan kaitan mulai dari rektor misalnya, atau pembantu rektor 3 kemahasiswaan, atau wakil rektor kalau sekarang ya, atau dekan dan lain sebagainya, apakah memang praktek-praktek ini sudah sering terjadi di perguruan tinggi? Ini yang harus dihilangkan, jangan lagi terjadi lah yang begini-begini. Karena mereka tuh mau jadi mahasiswa, bukan mau jadi tentara atau polisi ya. Kan beda. Nah yang ini posisinya kemarin ada katanya dari pihak POEK 3 wakil dekan, wakil rektor 3 apa siapa namanya tadi disebutkan, itu sudah mendatangi pihak keluarga yang intinya akan siap untuk membantu kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun sampai dengan hari ini tadi belum ada. Bahkan biaya yang di rumah sakit itu tanggung oleh pihak keluarga. Tentunya setelah kuasai sudah tangani ini siang ini, setelah LP kita akan melakukan di Polda Sumsel, kami bersama tim dengan puluhan pengacara yang tergabung di Bantuan Hukum Sumsel Pengadilan itu juga akan menyurati secara langsung atau mungkin menemui secara langsung pihak rektor ya. Dalam hal ini menurut kami ini tidak bisa cuma di level wakil rektor, ibunya ini lah sebagai rektor juga harus melihat apa potensi ini untuk segera titik balik untuk membenahi ya perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Yayasan Aden Patah ya, itu yang artinya harus level rektor, ini tidak bisa lagi pada level di bawah itu. Yang kedua untuk urusan hukumnya polisian, ada dugaan katanya di bawah tekanan ya terkait di Polsek. Nah ini harus digali juga itu, artinya mestinya peristiwa pidana ini sudah harus dibongkar dari jauh-jauh hari. Kenapa dibuat sedemikian rupa seolah-olah ada perjanjian, padahal perjanjian itu ya mohon maaf ya keluarga merasa dalam tekanan dan terpaksa ya. Apalagi hari ini mohon maaf kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Kapolri ya, Bapak Jenderal Sigit Sudisyo itu jelas menginstruksikan pada jajarannya polisi harus proaktif ya. Nah kami berharap leveling laporan ini juga di Polda Sumsel sudah pada level Kapolda ya. Kami minta Pak Kapolda Sumsel dan ini Bapak Jen Pak Tony ya untuk merespon ini sehingga akan diselidiki semua, diperiksa pelaku-pelaku itu. Diperiksa dan harus ada tindakan tegas dan cepat ya, harus responsif lah atas
atas peristiwa ini, apalagi Polri hari ini betul-betul lagi dibutuhkan, lagi disorot dan lagi diinginkan oleh publik ya, itu betul-betul berfungsi mengayomi, melindungi dan juga bertindak melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti tim yang puluhan jumlahnya ini tentunya akan melakukan konversi pers resmi, tapi untuk sementara itu bisa kami sampaikan. Oke. Pak Nasir. Terima kasih.